sebenarnya kapten ini mau ngajak saya kemana sih, Cap? Saya ingin mengajak engkau mengetahui sesuatu tentang dunia ini. Hah? Tentang dunia? Maksudnya gimana sih, Cap? Saya belum paham nih. Iya, tentang pelajaran hidup. Kalau engkau lihat kanan kirimu, ada apa? Coba kau lihat. Kanan kiri saya biasanya ada lautan, tapi sekarang kanan kiri saya dikelilingi dengan awan-awan. Sedikit berbeda, Cap. Nah, kau dikelilingi awan-awan, bukan? Kalau engkau melihat keluar, awan itu terlihat berjalan, bukan? Coba lihat keluar. Ya, kalau lihat sekilas, awan itu memang berjalan. Memang kenapa dengan awannya, Cap? Apa sih ini maksudnya nih? Kalau mau diibaratkan, kau ibaratkan saja awan ini. Awan itu adalah ujian-ujian duniamu yang selalu berada mengelilingi di sekitarmu. Dan pesawat ini, engkau ibaratkan dirimu yang selalu siap menembus ujian-ujian itu. Begitu, kau paham sampai sini? Oh, begitu, Cap. Kadang kapten ini jago juga merangkai kata-kata. Jangan-jangan dulunya kapten ini adalah sang pujangga ya. Hei, sembarangan kau. Sekarang kau lihat keluar dan pandangi di bawahmu ada apa. Coba kau lihat keluar. Oke, saya lihat ke bawah. Tadi cuma terlihat pemandang-pemandang lautan, Cap. Memangnya kenapa sih, Cap? Nah, kau lihat ada lautan di sana, bukan? Kehidupan ini, kalau kita melihat kehidupan yang berada di bawah kita, kita akan senantiasa bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Tapi, saat engkau melihat ke atas terus, engkau akan merasa bahwa dirimu yang paling tinggi. Sehingga, engkau lupa melihat ke bawah. Bahwa masih ada di sekeliling kita orang-orang yang lebih susah dibanding kita. Nah, kau lihat ada lautan di sana. Lautan itu luas, bukan? Dan di lautan ada kehidupan. Engkau tahu maksud saya, bukan? Gimana ya, Cap? Maksudnya saya belum bisa paham nih, Cap. Tolong jelaskan lagi nih, Cap, biar saya bisa paham. Maksud saya, di lautan yang luas selalu ada kehidupan di dalamnya. Kalau engkau melihat dari jauh, hanya ada lautan yang terlihat. Tapi kalau engkau selami, ada banyak kehidupan yang berada di dasar laut itu, bukan? Banyak kekayaan alam kalau kita bisa selalu melihat ke bawah dan selalu bersyukur. Siap, Cap. Saya baru paham dan mengerti nih, Cap. Ini ngomong-ngomong, pramugari yang cantiknya kemana ya? Kepada para jomblo yang belum menemukan pasangannya, sebentar lagi kita akan segera mendarati bayang-bayang mantan. Silakan melupakan mantan Anda, membuka hati untuk yang baru, mengencangkan hubungan dengan gebetan Anda, serta melepas kesendirian dan mengunci kebahagiaan. Setelah mendarat nanti, Anda kami mohon untuk tidak memberikan harapan palsu kepada gebetan Anda. Terima kasih.